sangar. Habib Bahar mau penggal kepala orang yang berani sweeping Habaib. Dikutip dari tayangan video yang diunggah akun YouTube Said Bahar bin Sumait Official, terlihat Habib Bahar tengah mengisi ceramah di hadapan ribuan jamaah. Habib Bahar bin Smith melontarkan tantangan keras pada mereka yang hendak melakukan sweeping Habaib untuk mendatangi dirinya. Habib Bahar kemudian menantang pihak yang hendak melakukan aksi sweeping itu untuk langsung menemuinya secara jantan. Dalam tubuh saya bukan hanya mengalir darah Rasulullah. Saya punya ibu, bukan Khalifah. Saya punya ibu darahnya adalah suku Batu, ada darah suku Buton, ada darah Minahasa, ada darah Flores. Saya punya abang, punya nenek, itu ada darah Ternate. Saya punya abang, punya kakek, punya ibu, itu ada darah Sanger makan itu. Jadi ada 7 darah Indonesia Timur dalam tubuh saya. Jadi nggak usah memakai soal pribumi. Kalau bilang pribumi, saya juga pribumi. Darah. Nah, dia begini bikin rusak Indonesia Timur. Jadi kalau kalian kan mau sudah dihabai, nggak usah habai yang lain, jangan. Datangnya dari kontestasi lagi. Kalau tak pulang tinggal kepala, bukan saya bahagia Indonesia. Wassalamualaikum.